Wow, kayak gitu memang. Ini sama dengan yang dulu, sama dengan yang dulu. Atapnya sudah dibayar. Ini kan tingkat dua. Ini berapa? Ini yang cara berdaftar. Iya, ini tingkat ya. Ini kan di atasnya ada pasien. Pembesaran di sini kok ini termasuk anu ini bab perbaikan yang kemarin. Ya. Ya waspia betul bebannya apa Pak, kasihan kami mau permisi terus apa itu parah itu ini tak pernah dipakai katanya. Kalau bisa keluar dari dinding. Oh, seru. Iya. Dinding naik. Iya, jadi memang kita sudah melihat sama-sama kondisinya di tiga bangunan yang kita tinjau. Tahun kemarin sudah diperbaiki dan ini sama sekali belum dipakai, tapi kondisinya sudah sangat rusak sekali. Oleh karenanya Dewan tentu menyesalkan, ini adalah aset Pemda. Ini bukan uang yang sedikit dipakai di sini, miliaran. Dan ini kita berharap setelah kunjungan ini kami akan mendiskusikan ini dengan dinas terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini, dan kita berharap dalam waktu yang cepat ini bisa diperbaiki. Karena informasi yang kita dengar, tentu saja banyak ruangan-ruangan yang akan dipakai oleh pihak rumah sakit tetapi terkendala karena masalah ruangan yang rusak. Dan bahkan tadi diinformasikan kalau total ruangan, tiga ruangan ini dipergunakan, ini bisa menampung 174 bed. Ini kan luar biasa gitu. Dan kesehatan ini adalah masalah primer bagi masyarakat kita, apalagi dalam kondisi pandemi.